Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini gue mau kebahas bagaimana cara mengatasi cana kita di rumah itu kena white spot. Karena kebetulan kemarin itu cana gue itu di sisi belakang gue itu ada baby red seruyan sama red pangkalan bun. Di situ kena white spot teman-teman. Karena kemarin waktu pertama Bang Haji nguras air lupa. Jadi lupa dikasih garam ikan. Nah, karena kondisi air mungkin ya, kondisi air yang kurang bagus, kemudian cuaca juga ternyata bisa mengakibatkan white spot. Sebelum kita bahas masalah itu, gue mau info ke teman-teman bahwa Bang Haji lagi ngadain giveaway. Nah, giveaway-nya itu untuk 10.000 subscriber, teman-teman. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel gue. Nanti untuk info lebih lanjut itu di video ini ya teman-teman ya, di video yang di sini. Nah teman nanti setelah ini boleh lihat di video itu, oke? Okay? Nah gini, ikan gua tuh kemarin tuh kena white spot. Jadi dan kondisinya ikan sekarang udah seperti ini ya. Ini sudah normal, udah stabil lagi. Nah caranya bagaimana? Ada beberapa perlengkapan yang perlu kalian siapkan untuk menangani ikan yang kena white spot, teman-teman. Nah, di sini Bang Haji sudah siapkan ada beberapa media ya. Media lagi. Beberapa perlengkapan lah, obat-obatan ya. Obat-obatan alami. Nah, teman-teman perlu siapkan di sini ada garam ikan. Kalian semua harus sediakan garam ikan karena ini sangat bagus untuk penanganan ikan yang kena jamur ya. Garam ikan sangat bagus sekali. Kemudian di sini teman-teman harus punya heater. Nah heater itu nanti tergantung akuarium, ukuran akuariumnya. Di sini kan di sini gue pakai heater yang 50 watt karena untuk tanknya juga nggak gede ya. Jadi perbandingannya itu untuk 50 watt itu untuk akuarium yang panjangnya 60 cm. Kemudian tingginya nanti kan bisa diatur ya. Tingginya 40 cm juga bisa sih. Tinggi airnya ketinggian 40 cm dan panjangnya tuh 60 cm heater. Terus kemudian di sini teman-teman harus punya akriflavin. Kalau nggak ada akriflavin, boleh teman-teman boleh pakai methylene blue. Jadi ini bagus sekali karena di sini kan sudah jelas ini ada untuk pengobatan pembusukan mulut, velvet, bluetooth jamur. Nah methylene blue atau akriflavin boleh. Dan satu lagi teman-teman harus punya ketapang. Nah di sini karena Bang Haji sudah punya ketapang yang sudah ekstra ketapang cair ya, ini udah cair lah, jadi tinggal tuang aja. Atau kalau misal teman-teman gak ada juga, teman-teman bisa beli daun ketapang di tempat-tempat penjual ikan hias, biasanya ada. Nah pertama caranya adalah pada saat ikan itu sudah kena white spot, air dikurangi dulu teman-teman, air dikurangin supaya jadi airnya bersih. Jadi airnya itu dikurangi dulu ya, dikuras, kemudian ya sisain sedikit. Nanti setelah itu ganti airnya, air baru lagi. Setelah itu teman-teman langsung kasih garam ikan. Nah garam ikan itu bagus sekali karena ini bisa ngebasmi si jamur, entah itu jamur, velvet, atau parasit lah di dalam tank itu. Ini pakai garam ikan. Nah di sini teman-teman juga perlu pakai heater. Heater itu nanti di setting di suhu 30 derajat. Karena di suhu tersebut kan airnya hangat ya. Jadi biasanya parasit itu udah kuat di suhu-suhu yang hangat. Nah ini untuk maru ya tapi ya. Tapi tidak bisa untuk penanganan pada cana-cana yang dia tuh suhu dingin. Kayak misal auranti, kemudian di sini ada pulkra. Itu jangan, karena dia kan habitat aslinya di suhu dingin ya. Atau limbata, sekalipun limbata juga nggak bisa. Jadi di sini yang gue bahas itu untuk menangani white spot pada maru. Jadi ada maru red seruyan sama maru red pangkalan bun. Heaternya nanti di setting di 30 derajat. Nah terus setelah itu, nah ini akriflavin ya. Akriflavin juga nanti teman-teman bisa dicelupkan langsung, ditetes, ya baru secukupnya lah. Secukupnya ditetesin di airnya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Seperti itu teman-teman. Dan untuk yang terakhir, teman-teman bisa gunakan ketapang. Karena ketapang juga sangat bagus untuk membunuh parasit. Karena di sini kan ada
mengobati luka, menyerap racun, menghambat pertumbuhan jamur. Nah, ini banyak manfaatnya. Dan ini juga bagus buat nurunin pH di dalam air itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk ketapang ini kalau bisa jangan pekat. Jadi cukup secukupnya aja, tipis-tipis ya ngasihnya ya. Karena supaya ikan juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gelap gitu ya, kita bisa ngontrol lihat ikannya, karena kalau misal terlalu pekat nggak kelihatan. Satu lagi, jika di rumah punya aerator, teman-teman boleh pakai aerator, jadi supaya untuk kebantu ikan itu jadi aktif lagi gitu ya, karena biasanya ikan itu kan mager. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu untuk pembahasan kali ini, semoga tips singkat dari gue itu bermanfaat buat kalian semua. Kemudian masih ada kesempatan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel gue, karena giveaway di sini masih berjalan ya. Nanti kalian yang belum subscribe boleh subscribe dan lihat di video giveaway-nya ada di sini. Nah, kalian komen di situ sebanyak-banyaknya. Oke, teman-teman. Terima kasih buat kalian sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.